Canterlong yang dari Tangerang. Ini sudah dingin bos, baru proses ngisi freon. Besok itu finishing sama Sabtu. Senin ini udah siap diambil. Unboxing miniatur Wonosobo. Makasih mas ya. Iya terima kasih mas. Ya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Deren Teknik AC Solo ya, untuk menjemput unitnya yang saya bawa ke sini, Canterlong. Sama bosnya juga itu di sana, sama istrinya. Ini untuk tempatnya ini. Kalau yang pengen tahu nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk alamatnya ya. Nah, unit saya ada di paling pojok itu. Sudah jadi. Iya, bos, sudah jadi. Nah, ini juragannya nih. Berapa sih biaya pasang AC? Kalau yang pengen tahu ada di deskripsi. Enter. Iya mbak. Nah ini dia unitnya ya, diambilin sama orang sini. It's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently. Google sama YouTube kok enggak? Tenang aja. Gimana? Sekalian bikin YouTube. Oh iya. Dihitung ulang aja. Tak keluar mas. Nah ini unitnya. Sekalian YouTube mas. Sekalian konten YouTube. Siap. Aku punya YouTube juga soalnya. Rame mas. Alhamdulillah. Iya. Yeah. 10 unit ini pasang. 10 bagi. Unit. Baru semua pasang. Ya 8 mobilnya. Oh. Pasang apa? DT 4000. Ini 4000. Ya 5000 ini aja. Nah, ini Adi Putra ini ya. Ya. Ini dari Solo. Ini Jakarta. Jakarta. Ini Kendari. Dari Lampung. Lampung. Itu Semarang. Ini Riau. Jauh-jauh ya? Satunya ini yang Padang. Oh Padang. Kalau yang mobil kecil di sana, mobil oh. Dari Banjarmasin. Buat harga mas, sekarang berapa mas? Pasang DT 5000 berapa sekarang? Hah?
harga langsung aja. Soalnya langsung. Harga itu kan japri. Setiap tahun berubah. Oh iya, update ya. Kadang kemarin tuh ada orang tanya, lah kemarin sekian, lah itu berapa? Iya, berubah lagi ya. Langsung WA aja. Buat harganya katanya langsung WA aja ke Mas Deren. Atau Instagram Mas ya? Apa Facebook? Ada ya? Tepat waktu. Pas ini bisa kencang bisa pelan. Memang teknologi sekarang saya pikir seperti DS. DS atau ACB, bisa kencang semua. Jadi kalau dia tekanannya standar, dia pelan. Tapi kalau panas atau di luar panas, dia kencang. Tujuannya apa? Kalau kita bikin pelan, ini umur motornya kan dia lebih cepat. Misalnya dengan posisi back speed dia 2 tahun, kalau seperti ini kan bisa berjalan. Motornya lebih lama, lebih awet. Kemudian kalau posisi pelan ini kan arus yang dibutuhkan kecil, tidak banyak. Sehingga beban ke dinamo juga ringan. Otomatis beban ke mesin juga ringan. BBM pasti juga beda. Kalau itu seperti itu. Dan kalau ada teknologi bagus pasti tak. Ini pun harganya sebenarnya lebih mahal karena perangkatnya akan ada tambahan. Tapi kalau hasilnya lebih bagus kalau saya kan, kalau dulu memang kenceng terus. Padahal kalau malam kan percuma. Dan ini hujan pun tidak fungsi kan kalau yang ini ya seperti ini. Bis juga. Ini satu set semua. Ini nanti kalau misalnya ada yang nggak nyala apa, bisa dikit tukang aja. Karena sebagian arusnya ambil punya EAC. Tapi sudah lama nggak tukang kecol. Berapa hari tukang aman. Kita ganti dulu semua, termasuk aku pun ini pokoknya nggak kembali. Tapi yang maksudnya kalau lama? Yang AC, yang belakang. Kalau yang mesin lama apa? Berarti dulu waktu tukar itu memang kabelnya nggak benar. Ini saklar utamanya di sini, ya. Saklar utama dan saklar depan. 1, 2, 3. Kemudian ini saklar belakang. Untuk belakang ini nggak boleh mati total. Jadi pada saat ini posisi off itu belakang masih nyala pelan. AC itu nggak boleh nyala sendiri-sendiri untuk elem. Harus nyala semua bareng. Supaya nggak rusak. Kemudian ini ada kontrol pengisian alternator. Ini sama fungsinya sama dengan coba dimatikan mesin kontak. Nah, fungsinya ini sama dengan ini. Kontaknya diisi pinter. 2.200. Ya kan? Kalau ini di kontak ini nyala ini mati, berarti pasti ada kendala di sistem pengisian AC. Ini harus nyala dulu. Coba ya, kemudian start. Nah, mati kan? Ini juga harus mati. Kalau ini start mesin nyala ini nyala, ini berarti biasanya panggungnya lepas. Kemudian AC-nya ini, terus ini ada kontrol pengisian. Pengisian ini nggak boleh di bawah 12. Ini terbang. Ini sumbu ini yang kita kontrol adalah sumbu ruangan, bukan yang keluar dari sini. Ini ruangan, ini sumbu yang kita minta. Jadi kalau bos nanti misalnya pengen ini kan setting paling rendah di 18. Kalau kedinginan, pencet sekali naikkan. Kayak AC rumah lah, kalau angkanya tinggi kan dinginnya berkurang. Tapi kalau daripada dirubah-rubah, bikin setting gini aja. Mending dikomplain kedinginan daripada kepanasan. Kan? Berarti kalau matiin harus matiin dari sini aja. Ini udah ngikut. Ini udah ikut berarti. Udah ikut mati semua. Oke. Kalau yang kemarin kan enggak. Jadi sendiri-sendiri. Tahu kemana setelah bongkar gitu kan. Terus kita lihat barang bekas semua. Ini
ada kabel set sama buka-buka. Ini aki, ini kompresor, ini dinamo, ya kan, sudah komplit. Kemudian ini pendingin ada 3, belakang 2, depan 1, sama ini bekas. Ini semua ya, tempat kami itu barang bekas saya kembalikan semua karena bukan hak kami. Ini tujuannya ini. Jadi kalau masang AC di sini tuh barang-barang bekas yang sebelumnya dibongkar, dibawa pulang, nggak diambil sama pihak bengkel. Kalau misalnya lewat jalan banjir yang tinggi, AC matikan dulu. Oh. Tapi sebetulnya kalau lupa ya itu nanti ada sekringnya kipas pasti mati itu. Tapi daripada nyari-nyari, mending kalau jalan banjir tinggi matikan dulu aja. Ya, 17. Ini kita ganti yang 20 Jepang. Baru ngetrip sekali langsung ganti TV. Yang baru ini apa yang lama? Ini yang baru. Yang lama masih normal, cuma punya 2. Jadi kalau di tempat kami satu set ya, termasuk aki, kita ganti semua. Kita kan nggak mau resiko kalau sesi jauh. Aki juga sangat mengantri kali. Nanti aki sering-sering dicek mas kalau mobil jalan terus. Jadi aki AC sama mesin itu dia bebannya berat aki AC. Kalau mesin kita tahu nggak kuat starter pasti lihat aki. Tapi kalau AC kan nggak, sampai airnya mau habis aja nggak kelihatan kalau kita nggak kontrol itu. Dah. Car laris. Terima kasih mas. Ya. Makasih bos ya, hati-hati. Yo, OTW Tangerang Selatan. Mas, makasih ya. Hati-hati. Ya. Kedirem juga, alhamdulillah guys, dingin sekali nih AC. Se apa? 2 minggu inap di Solo ya. Iya. Sampai lupa bahasa Indonesia gue. Ini gue pakai bahasa Jawa ini. Jauh banget itu bahasanya. Nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Punya gue di itu, di apa stikernya, di stikernya, di apa namanya, LED. Iya yang tengah rumah makan.
Bukan kayaknya. Tiga rata pada pindah. Yang stiker di tengah tuh putih. Cobain ya. Jauh. Oke oke, matiin semua. Oke guys, begitulah.